Terkuak bahwa ternyata keempat saksi yang sudah hadir terkuak mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni dalam berbagai hal ya. Mereka tidak tahu bahwa MUI itu apa sudah memberikan fatwa bahwa Ahok menistakan agama, atau mereka bahkan tidak mengikuti fatwa MUI. Jadi menurut mereka tidak perlu mengikuti fatwa MUI. Terus ada yang mereka tidak tahu juga bahwa waktu Ahok menistakan agama, di luar negeri juga ada yang menistakan agama juga. Jadi mereka sebenarnya tidak hanya lack of intellectuality, tapi bahkan lack of information. Jadi bahkan informasi aja mereka sangat kekurangan gitu, sangat miskin informasi. Tidak hanya miskin intelektualitas, sehingga ketika apa ditanya di dalam ruang sidang, mereka kebanyakan nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kita sebenarnya merasa dirugikan. Kasian juga ada di sini gitu. Kita kok berketemu sama saksi-saksi yang seperti ini gitu. Jadi apakah saudara patuh kepada fakta?